Berikutnya saya akan mereview sebuah Datsun Go Panca berwarna silver. Nah, ini grillnya gede, ada chrome-nya juga. Nah, ini untuk headlamp-nya. Nah, ini fog lamp-nya. Ada sedikit body kit-nya. Nah, untuk velg ini agak abu-abu seperti racing punya. Remnya cakram. Ini untuk di spion juga ada lampunya, lampu sein. Ini ada side mountingnya di samping. Nah, ini bagian belakang juga belum rem cakram, tapi udah warna grey atau abu-abu. Nah, ini tampilan bagian belakang. Sudah ada body kit dan spoiler dengan lampu rem di atasnya. Nah, mari kita lihat dalamnya. Nah, ini bagian door trimnya berwarna krem. Ini ada cup holder dan tempat penyimpanan. Ini juga penyimpanan. Ada aksen warna silver. Speakernya. Nah, ini tempat penyimpanan juga. Seperti laci penyimpanan. Di bagian dashboardnya. Nah, ini bisa duduk bertiga di depan. Karena transmisi ada di atas ini. Ini transmisinya manual. Nah, ini head unitnya. Dan ini pengaturan AC-nya. Nah, ini lampu kabin. Ini bisa muat 6 orang. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini bagian belakang. Bagian bagasinya nih. Ini untuk bagian pintu depan sebelah kanan terus supir. Nah, ini tiga palang juga. Ada logo Datsun di sini. Nah, ini untuk speedometernya, dia terlihat besar dan jelas angka-angkanya. Ini jika dinyalakan, ada warna orange. Ini untuk rem tangannya. Nah, ini ada untuk kunci jendela dan ini untuk pengatur spion. Ini pengaturan lampu kabut. Nah, ini lampunya juga dinyalakan. Ya, itu adalah sebuah review saya tentang Datsun Go Panca berwarna silver. Jika Anda suka dengan video saya, silakan like dan subscribe. Terima kasih.